informasi dan hiburan. Saat ini Anda dengarkan 107,2 FM KR Radio Yogyakarta. PRS SNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PRS SNI DIY. Yogyakarta Top Hits. 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 Hai, selamat siang pecinta musik Indonesia. Kabar gimana nih? Semua sehat ya? Udah pada makan siang juga tentunya ya? Sip, berarti udah siap sambut weekend dong. Oke deh ya, di Jumat minggu keempat bulan November 2022 kali ini, saatnya kita update 7 lagu hasil kompilasi 20 radio anggota PDPR SSNI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan siang ini, saya Hasla Abi Mahendra dari Radio Sonora FM Yogyakarta untuk Yogyakarta Top Hits edisi 2206. Yogyakarta Top Hits. Sebelum kita awali di nomor 7 nih ya, kita say goodbye dulu deh sama satu lagu yang sudah 10 minggu ada di chart GTH ya, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Kita tunggu karya barunya lagi ya Teh Yura. Oke deh, di angka ke 7 nih ya, ada lagu milik Rizky Febian dengan Aminlah Bersamaku. Wah, lagu ini lumayan lama juga jadi penghuni chart GTH. 7 minggu harus puas ya Mas Rizky, dan minggu ini dia ada di posisi paling bawah. Mungkin ada yang belum tahu nih ya, kalau lagu Aminlah Bersamaku ini menjadi penyempurna kisah di video klip lagu Mahalini berjudul Kisah Sempurna. Dan lagu Rizky Febian berjudul Hingga Tua Bersama, kalau ada yang belum paham nih ya, cus deh langsung bisa tonton kisah dua sejoli ini di musik video 3 lagu tersebut ya, dan temukan jawabannya di sana. Oke, selamat siang yang lagi dengerin JTH di KR Radio, UTY FM Medari dan Prambors FM. Mau tahu lagu apa yang lagi hits di Jogja? Halo, yang lagi dengerin kita di MQFM, Fox FM, dan Suara Gama FM. Oh iya, kita punya Instagram loh ya, punya Twitter juga. Yang belum tahu, bisa langsung deh follow kita di @yogyatomhits. Posisi ke-6 yuk. Wah, kita kedatangan pendatang baru nih di Overtune dengan lagunya berjudul Benar-Benar yang rilis di awal September lalu ya. Eits, ternyata mereka nggak sendirian. Ijitaf dipilih untuk collab di single barunya tersebut. Genre Fox Pop dari grup band tersebut rasa iya lebih berwarna ya, dengan suguhan vokal pemilik nama asli Brigita Sriwulina Sembiring Meliala. BTW, lagu ini menceritakan tentang kisah LDR guys. Bisa ngebayangin kan gimana kalau LDR tuh? Ya, antara rasa resah, rindu, ragu, ada juga sih rasa takut di situ ya. Nah, buat kamu yang pernah ngerasain LDR pasti tahu banget gimana rasanya ya. Mau tahu lagu apa yang lagi hits di Jogja? Hey, yang lagi sibuk sama aktivitasnya, semoga hari ini bisa kelar semua ya. Jadi tinggal istirahat atau nyantai. Yang kejar-kejaran sama waktu nih karena ada deadline, tetap semangat ya biar tambah membara lagi. Nih, kita kasih satu lagu yang bisa bikin siang kamu terasa lebih semangat lagi. Nih, ada lagu milik Afgan dengan Lestari Merdu. Walaupun lagu ini turun 3 angka dari minggu lalu, tidak membuat pesona Afgan hilang begitu saja. Setuju nggak nih? Nah, di lagu ini, Afgan berhasil membawa lagu bertemakan cinta ini dengan suasana ceria. Bahagia, sempurnalah ya kalau kata orang banyak. Gimana enggak ya? Lihat musik videonya saja, itu bisa bikin kita senyum-senyum sendiri. Karena ya, emang lagu ini bisa hadirkan suasana yang baik, energi yang positif, dan bisa nambah bahagia kamu loh ya, pecinta musik Indonesia. Apalagi kamu yang saat ini lagi jatuh cinta. Nah, kalau nggak percaya, udah deh, buruan tonton aja video musiknya. Oh iya, lagu Afgan ini bisa kamu request di Unisi FM, Sonora FM, dan Radio Kota Perak. Ini dia lagu
paling hits di Jogja nomor 4. Posisi 4 guys, Ziva Magnolia dengan pilihan yang terbaik yang minggu lalu jadi new entry. Udah naik 2 angka aja nih di minggu ini. Seperti yang kita tahu ya, kalau lagu ini ada di album Doi yang bertajuk Magnolia ya. Tapi untuk musik videonya yang rilis duluan adalah lagu yang berjudul Munafik. Baru deh di September kemarin, musik video pilihan yang terbaik rilis juga menyusul video lirik yang udah tembus 18M viewernya loh. Kece gak tuh? Nah, dan untuk musik video pilihan yang terbaik ini langsung melesat tembus 14M terhitung di pertengahan bulan November kemarin. Dan yang pasti musik video ini masih nyambung ya sama lagu Munafik sebelumnya. Jadi kalau pecinta musik Indonesia mau ngerasain apa yang Ziva rasakan di hubungannya yang toksik, udah deh buruan aja lihat musik videonya. Yuk kita sapa lagi nih yang lagi dengerin JTH di Arma 11, Jogja Family FM dan MBS FM. Nomor 3. Halo yang masih setia dengan JTH hari ini, yaitu di GCD FM, Reco Bundok FM dan Delta FM. Udah siap ya lanjut di nomor 3. Wah, ada The Rain dengan Kita dan Ketidakmungkinan. Lagu yang galau tipis-tipis nih guys. Loh, kenapa kok tipis-tipis? Ya, karena lagu ini menceritakan tentang kisah cinta yang harus berakhir. Tapi karena dikemas dengan musik yang membawa kita untuk tidak bersedih, galonya pun jadi samar gitu deh. Bisa dibayangin kan saat cinta tidak dapat lagi bersama, ya jalan satu-satunya adalah berpisah karena sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan. Dah tuh rasakan aja gimana nyeseknya, gimana sedihnya, gimana terlukanya kalau kita ada di posisi itu ke pendengar tentang lagu ini. Lagu hits nomor 2. Kamu, lagu milik Eklat Story yang berhasil naik 1 angka dari minggu lalu dan saat ini ada di runner up. Lagu yang dikemas dengan musik yang easy listening ini berhasil membuat pendengarnya semakin jatuh cinta dengan karya-karya Eklat Story ini ya. Dan dipadukan dengan lirik yang apa adanya yang menggambarkan rasa cinta dan terpesona kepada orang yang dicintainya. Wah, lagu ini ya bisa dibilang bisa mewakili kalian nih ya yang lagi jatuh cinta. Misal doi gak peka dengan kode-kode kamu, kasih aja lagu ini biar dia paham kalau kamu itu cinta sama dia. Gimana, mau dicoba? Halo yang masih setia dengerin JTH di MNC Trijaya FM, Radio Persatuan dan Impact FM, tetap semangat ya. Lagu paling hits di Jogja. Ini dia lagu paling hits di Jogja. Halo yang lagi stay tune di MC FM dan Jeronimo FM, udah ketebak banget kan siapa yang ada di posisi pertama? Yes, masih jadi jawara bertahan ya, Diodra dan Andi Rianto dengan Sang Dewi. Bener-bener ya, lagu ini jadi magnet banget buat pecinta musik khususnya di Indonesia. Sangat-sangat berhasil karya yang dibawakan ulang dengan aransemen baru ini ya. Gimana enggak, 4 pekan dong menguasai posisi jawara selama berturut-turut dan belum mau turun ini lagu. Jadi ya emang bener-bener top request deh lagu ini. Bawaannya jadi lagu yang bikin semua wanita tuh tegar dan kuat di saat terluka. Karena masih ada yang akan menerima cintanya sepenuh hati dan akan menyembuhkan luka-lukanya suatu saat nanti. Duh, dalam banget gak tuh? Okay, sudah 7 lagu keren ya karya anak bangsa yang udah kita dengerin barusan. Sebelum pamit, kita sapa dulu dong sama bestie-bestie kita paling kece nih, Ranger YTH. Ada produser Ella Arlika, production Ibra Maulana, chat compiler Awan Narendra, media social officer Afif Rusma, distributor Gita Natalia, time schedule Sita Sesia, dan scriptwriter Mei Damara. Terima kasih juga untuk pecinta musik Indonesia yang sudah setia dengerin YTH hari ini dan yang selalu dukung musisi Indonesia tentunya. Tidak lupa juga untuk 20 radio anggota PDPR SSNI dan Yogyakarta. Jangan lupa ya, Jumat depan Yogyakarta Top Hits bisa kamu simak lagi di radio kesayangan kamu ini. Terakhir, selalu jadikan radio sebagai teman aktivitas kamu ya. Saya Asla Abi Mahendra dari Radio Sonora FM Yogyakarta. Bye bye.
Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh Arma 11, Fox FM, Reco Buntung, Radio Persatuan, Unisi FM, Sindo Trijaya, Jeronimo FM, Yogya Family, Suara Gama FM, UTY FM Medari, Kota Perak, GCD FM, MBS FM, Delta FM, MQ FM, KR Radio, AMC, Impact FM, Sonora, dan Prambors. KR Radio 107.2 KR Radio.